Oke, teman-teman, sahabat Mata Jalan, kali ini saya akan memberikan seri belajar Excel jago dalam 1 hari. Kali ini ada tips dari kami cara menggunakan fitur Find dan Replace di Excel, teman-teman ya. Oke, teman-teman, langsung ke TKP. Ini saya sudah buatkan ininya, keterangannya. Jadi pada tutorial Excel kali ini saya akan membahas cara menggunakan find dan replace fitur ribbon ya, yang terdapat pada Microsoft Excel dalam melakukan pencarian data. Kita juga akan belajar tentang mengenai fitur ini secara lebih mendalam, tentang penggunaan karakter wildcard, pencarian data dalam bentuk formula atau rumus dalam bentuk Excel tertentu. Oke, teman-teman, find dan replace. Pada tutorial kali ini saya akan membahas menggunakan fitur find and replace. Oke, teman-teman. Oke. Nanti kita akan membahas mengenai menggunakan fitur find Excel di sebuah rank, worksheet atau workbook, mencari teks dan sel berisi semua rumus, teman-teman. Jadi fitur find adalah untuk mencari dan menemukan data, sedangkan replace adalah untuk mengganti. Nah, sekarang kita belajar dulu mengenai find ya, teman-teman ya, mengenai find. Jadi find teman-teman bisa di ribbon sini ya, di dialog sini teman-teman bisa nyari di home. Home, nah ini ada find, teman-teman ya, kalau langsung ya find. Buat teman-teman ketik ada tulisan find, replace, go to, special. Ini nanti kita akan bahas satu per satu ya, data validasi, select objek. Ini find dulu, teman-teman, kita akan bahas. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nanti misalnya find. Nah, ini teman-teman ya, di sini ada find kata cara. Ini pun langsung bisa, teman-teman. Nah, ini cara find, find text, cara. Nah, ini langsung, teman-teman ya, ada di sebelah sini ya, ada kotak misalnya find all. Nah, ada beberapa biji, teman-teman, ada beberapa ya. Nah, ada, nah ini ada find all. Caranya ada, ada ini ada cara juga ya. Nah, tuh. Oke, teman-teman, misalnya saya ada contoh nih find ya, ada contoh saya ini, contoh saya ini sebelumnya, tutorial yang sebelumnya, contoh saya copy dulu ya, saya copy dulu. Oke, saya copy. Saya copy dulu ya. Misalnya saya akan cari find selection Budi misalnya, find next. Nah, itu langsung kotaknya ke Budi, atau find all ada dua, ada Budi ini, saya langsung ke bawah dia, atau Budi yang ini, teman-teman ya. Ya, jadi ada dua ya, Budi misalnya Vicky, misalnya Ayah, find. Langsung ke teman-teman, kotaknya di sini ya, yang warna hijau ya, itu find, find next. Nah, jadi teman-teman bisa cari find all, find next. Nah, kalau teman-teman mau ini lagi pakai option, ada teman-teman. Nah, ini by row, by sheet, by formula atau match, teman-teman tinggal cari. Kalau by ini kan by row ya, by column akan ketahuan juga, find next. Nah, ini by kolom, ayat, wilayah, ayat. Ini kan ada wilayah, ada ayat. Nah, itu cari. Ada dua di sini, ya kan? Find all, ada dua berarti. Oh, banyak nih yang ada tulisan ayat, ayat. Teman-teman bisa cari ini, ayat, find, find and replace. Saya, nih saya ini ada ayat. Nah, ini ada. Nah, di sini ada juga nih ayat. Nah, ini ayat dan wilayah, karena ada A, Y, A.
ya teman-teman, misalnya kita mau cari lagi Semarang ya, coba ya Semarang. Nah teman-teman, Semarang and all. Nah ini ada tiga teman-teman, satu dua, ini kan lihat ya ada kotak hijaunya. Nah tiga, ada tiga teman-teman. Nah itu ya by column. Kalau by row ada juga teman-teman, nanti akan mencarinya by row, sama sih karena kan ini row. Nah, ada juga di value, bisa juga teman-teman cari. Nah, itu kalau value itu di hasil ya nanti. Nah, ini hasil, nanti ada yang formula, dia akan ini, karena ini nggak ada formula ya, dia akan nyari sendiri itu teman. Itu mengenai find ya, find. Jadi apa namanya, within itu digunakan untuk membatasi pencarian seat within ya, seat atau workbook. Kalau workbook seluruhnya nih, dari mulai awal sampai ini seluruhnya. Kalau kita cari nanti banyak ya task kerja. Seat hanya ini aja. Kalau workbook kita coba teman-teman ya, workbook. Nah, ini akan cari banyak teman-teman. Nah, banyak tuh Semarang. Nah, coba misalnya sini di kelipatan langsung deh. Nah ke sini teman-teman ya, kelipatan ya yang Semarang ya, langsung misalnya mau cari di sini 0, dia langsung ke workbook, ini kertas kerja project Excel 2020-2021 itu teman-teman ya. Nah jadi kalau untuk sheet aja kita akan ke sini, ke sheet untuk find ya, find. Nah ini teman-teman ya, jadi teman-teman sudah tahu semua. Kalau search itu by row, melakukan pencarian secara menurun by row atau by baris ya, menyamping kolom by. Kalau look in mencari pencarian, ini formula nih, value atau formula atau di comment. Kalau match case merupakan opsi untuk pencarian secara sensitif huruf besar atau kecil, itu kalau match ya, match huruf besar huruf kecil. Silakan teman-teman coba untuk match entry cell connect content juga menemukan cell yang berisi kata-kata kunci teks pencarian saja. Nah itu teman-teman ya, ini mengenai apa, ini find ya, find nanti. Nah untuk replace ya teman-teman ya, sekaligus saya ini kan. Nah untuk replace, jadi untuk replace adalah sama sebenarnya, mirip dengan find, cuman dia lebih dari mengganti gitu teman-teman ya, mengganti ya, apa namanya, fitur di Excel kata ini. Misalnya di sini teman-teman ya, find dan replace, misalnya kita mau mengganti sesuatu, satu kata ya, menggunakan mengganti teks tertentu dengan teks lain, atau menghapus teks dengan karakter tertentu, atau mengganti teks dengan format tertentu, atau menggunakan wildcard karakter. Jadi fitur replace digunakan untuk mencari atau menemukan nilai kemudian merubahnya, menggantinya gitu ya teman-teman ya. Replace ini sebenarnya di ribbon-nya adanya di home, sama dengan find. Dan nah di sini replace ini mungkin kelanjutan dari find, coba kita klik ya. Nah replace ya teman-teman. Nah ini opsinya bisa dihapus, bisa juga dibuka. Nah kalau diperkecil opsinya, misalnya Semarang saya ganti jadi Bogor. Replace satu teman-teman. Hits, adakah yang match Semarang? Replace. Fine, oke. Okay. Replace all. Nah, ganti teman-teman ya. Ganti tuh Bogor semua. Ini saya balik lagi ya, saya undo lagi. Nah, ini Semarang kan ya teman-teman ya. Ini saya kasih warna Semarang.
Semarang. Replis, ganti dengan Bogor. Atau kalau mau teman-teman satu persatu replis, satu kan jadi ya, replis agak lama atas ya, replis lagi yang di bawahnya Bogor. Atau teman-teman bisa dengan optionnya ya, optionnya ini saya balikin ke Semarang optionnya. Nah di sini by seat atau by row atau by formula, sama seperti replis tadi ya teman-teman ya. Sama dengan find tadi. Nah ini kelanjutan dari find, jadi replis menemukan habis itu mengganti. Nah mengenai ini dalam satu sheet atau by row atau by formula atau ini, teman-teman bisa ini sendiri gitu ya, explore sendiri, atau dengan format bisa juga gitu ya. Teman-teman bisa lebih lanjut ke situ ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman sebenarnya mudah menggunakan replis dengan find ini gitu. Daripada teman-teman harus ganti satu persatu, lebih baik seperti ini, replis, tinggal di ganti Bogor, replis all, cut, langsung ya teman-teman ya, ganti tiga tuh, gitu. Atau teman-teman pengen ini tidak mau ke ribbon, langsung apa sih ininya, kontrolnya, ada yang pengen cepat, ini ada R ya, di garis ya, ada garis bawah, jadi kontrol. Nah di sini ada penyebutan ya. Nah ini dia ngasih tahu kalau mau pakai itu kontrol H, replis kontrol H. Nah, langsung ya teman-teman ya. Kalau untuk find itu apa ya teman-teman, kontrol apa ya, kontrol F. Nah, itu ada F. Nah, ini teman-teman ya, kontrol F nih ya, di kanan atas nih saya kasih tahu. Jadi kontrol F ini find, ini kontrol H replace, kalau tidak mau di dengan mouse ke ribbon ya teman-teman. Oke teman-teman, begitu saja tutorialnya, tutorial ini find and replace, mudah-mudahan ini berguna buat teman-teman. Jangan lupa subscribe channel kami, mudah-mudahan berguna untuk teman-teman. Oke, sampai jumpa. Mata jalan, matamu mata lihat. Please subscribe, comment, like, and share.